a sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Amin. Kenapa, Pak? Ada gara-gara adek, Pak. Selamat siang, Pak Wesley. Siang juga. Bapak Wesley, Kepala Kampung Longdukung, Kecamatan Belai, Kabupaten Brebes. Ini lagi nyari emas, Pak ya? Iya, benar. Emas apa, penambang emas tradisional? Apa bahasa maknanya, Pak? Mulai. Sejak kapan, Pak? 2 hari terakhir aja. Oh, baru aja. Sebelum-sebelumnya memang sudah? Sebelum menjabat jadi kepala kampung? Iya, benar. Sebelum menjabat, saya memang sering kerja begini. Pada umumnya ketika belum musim berladang begini, masyarakat kan pada menambang emas tradisional ini, Pak ya, Pak? Ya mungkin ini pengaruh pandemi COVID-19, makanya masyarakat pada ke pinggir sungai lah tempat yang paling baik menurut mereka. Artinya menghindari kerumunan massa atau apa? Iya benar, saya kira itu tujuan utamanya itu. Ma, ada COVID-19 ini kan banyak nih warga Bapak, bahkan termasuk tokoh konservasinya Pak Matias misalkan, itu menggunakan akar penawar atau ukableh. Sejauh ini pengetahuan Bapak gimana sih akar penawar itu? Akar penawar itu memang cocok lah gitu sebagai apa ya, sesuatu yang seperti semacam penangkal atau penangkis lah gitu untuk penyakit-penyakit lain yang bisa yang sudah ada sebelum COVID lah begitu. Dan kami punya keyakinan mudah-mudahan COVID juga bisa ditangkal dengan akar itu. Akar ini sendiri sebenarnya tumbuh liar atau ditanam, Pak, oleh warga? Tumbuh liar dan dia berkerumun di tempat-tempat tertentu lah gitu. Kata Pak Matias itu juga apa istilahnya, dirawat nggak asal ambil gitu, betul? Benar, memang di satu dipotong, atasnya diambil karena biasanya yang bagian atas itu yang kering, kalau yang bagian bawah ke tanah dia tetap bertunas dan tumbuh. Pengetahuan Bapak selama menjabat kepala kampung nih dan sebagai putra asli Maknan, putra asli Dayak Punan atau Dayak Mapung, sejauh apa sih ketergantungan masyarakat kepada hutan itu? Kalau yang saya lihat memang ya cukup jauh lah dari mencari daging, mencari obat-obatan itu semua ke hutan, terutama ke Ungun. Sumber makanan apa yang didapat di hutan selain daging dan obat-obatan? Ya tentu sagu atau umbut-umbut begitu kalau pasti dapat dari hutan. Cari daging, cari buah-buahan gitu, obat-obatan tuh semuanya dari hutan. Misalkan hutannya hilang gimana, Pak? Ya saya belum bisa membayangkan kalau hutannya hilang, karena itu kita terus menjaga hutan gitu dengan cara tidak membiarkan perusahaan masuk. Selama ini kan sudah ada upaya-upaya bagaimana membangun komunikasi atau sinergi dengan kawasan hutan, khususnya kawasan Ungun, Pak ya, kawasan hutan Ungun yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya oleh Karang Taruna dan lembaga pengelola hutan Ungun gitu. Bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa sih, Pak? Iya, kalau selama ini yang saya lihat itu ada kegiatan survei dari Karang Taruna ya, yang didampingi sama LSM yang membantu kami gitu. Dan selain itu juga dari pembina umat lah gitu, peribadatan atau ibadah di hutan Ungun. Juga kalau ada syukuran kampung seperti syukuran panen dan yang lainnya juga dilaksanakan di sana. Itu semua
untuk biar bisa tetap sinergi dengan hutan itu. Sejauh apa keterikatan orang Maknan atau Dayak Punan itu kepada hutan? Iya, itu pertanyaan yang sering muncul dan memang jawabannya hampir sama ya. Selalu Maknan itu sudah seperti bagian dari hutan itu sendiri gitu. Tanpa hutan mereka kebingungan untuk hidup. Jadi hutan bagi kami adalah nafas, adalah hidup, dan adalah masa depan kami. Karena dari dulu orang-orang tua kami dari hutan satu ke hutan yang lain sudah dikubur di sana gitu, dan kami masih tetap sampai sekarang masih ya, bahkan anak-anak kami, saya sendiri juga lahir di hutan. Jadi nanti kalau meninggal dikubur di hutan, Pak? Ya pasti di hutan, di tanah gitu. Masih banyak gak, Pak, yang ditanam atau dikuburkan di bawah-bawah pohon, ditandai dengan pohon buah atau pohon apa gitu? Iya, tentu masih banyak. Terutama yang nenek-nenek dulu lah begitu. Upaya-upaya survei, patroli, kegiatan peribadatan atau syukuran, dan banyak lagi kegiatan itu sebagainya bagian dari apa sih, Pak? Iya, itu bagian dari menjaga hutan itu, biar tidak diganggu atau tidak dimasuki perusahaan. Di sini yang dimaksud perusahaan pemegang konsesi HPH. Iya benar, perusahaan kayu. Harapan Bapak sendiri kepada pihak perusahaan dan pemerintah untuk kelestarian hutan, khususnya kawasan hutan ini apa, Pak? Iya tentu, kalau menurut saya itu memang legalitasnya segera diberikanlah kepada masyarakat atau hak kelolanya, itu yang kami harapkan supaya kita terus bersemangat untuk menjagakan. Sudah ada upaya kemitraan, Pak, dengan perusahaan? Iya, sudah ada upaya kemitraan, itu sudah ada. Kemudian sudah ada apa, sudah legal atau sudah resmi ditandatangani semua atau gimana? Nah, itulah yang saya katakan tadi, memang setahu saya belum ditandatangani oleh pihak perusahaan gitu. Sejauh ini untuk mendapatkan upaya kemitraan dari pihak kampung, apa sih upaya yang sudah dilakukan? Kita sudah didampingi oleh LSM untuk bertemu dengan pemerintah, khususnya kementerian waktu itu, dan kita mengirim surat atau mengantar surat permohonan dari kampung itu, permohonan kemitraan dengan HPH, begitu. Itu surat diantar langsung ke kementerian di Jakarta? Iya, Pak, benar. Jadi itu Pak Wesley sendiri yang mengantar ke sana sama didampingi pihak LSM gitu? Iya. Itu ke Kementerian Kehutanan KLHK ya? Benar, Pak. Kemudian tanggapan apa dari pihak kementerian, Pak? Saya lihat hanya direksinya saja perusahaan yang diminta tanda tangani. Tapi beliau tidak hadir waktu itu. Oh, jadi pihak dari kementerian waktu itu menyarankan untuk tanda tangan dari pihak direksi perusahaan gitu ya? Iya. Terus direksinya nggak hadir, direksi perusahaan? Iya, tidak hadir. Alasannya apa, Pak? Tidak hadirannya? Tidak jelas. Jadi tidak tahu? Iya, tidak tahu. Itu sudah berapa lama, Pak, dilakukan? Itu sudah cukup lama, mungkin 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun yang lalu, sampai hari ini belum ada tanda tangan dari pihak direksi perusahaan? Iya. Jadi upaya pemerintah kampung dan lembaga pengelola hutan ini apa, Pak, untuk mendapatkan kemitraan? Ya, kita sejauh ini sudah berusaha bangun komunikasi sama perusahaan dan didampingi oleh LSM juga untuk mendapatkan legalitas itu gitu. Dan harapannya semuanya nanti suatu saat akan berhasil. Tentu harapan kita, harapan kami supaya pihak perusahaan bisa menandatangani kemitraan dan masyarakat dapat legalitas hutan tersebut.
sebuah harapan yang sangat sederhana dan sangat tidak berlebihan dari orang Maknan, atau biasa mereka bercanda dengan sebutan manusia punan, dari Kampung Longgubung, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini, terkait hutan sekitar kampungnya. Agar hutan wungun tetap menjadi kawasan hutan lindung, bukan hutan produksi. Agar hutan wungun tetap lestari dan menjadi sumber pangan, menjadi denyut nadi dan nafas kehidupan, menjadi masa depan bagi generasi-generasi mereka. Agar tetap menyimpan nilai-nilai historis dari jejak-jejak manusia punan dari masa lalu. Sebagaimana mereka telah sepakat tidak akan membuka perladangan di kawasan hutan wungun, karena kawasan itu kawasan keramat leluhur. Mereka hanya berburu, mengumpulkan buah-buahan hutan, ikan, obat-obatan tradisional, mencari sagu dan umbut-umbutan. Mereka hanya menginginkan hutan tetap seperti pernah dilihat leluhurnya, seperti mereka rasakan di masa kanak-kanaknya, juga untuk anak cucunya. Seperti makna wungun itu sendiri yang artinya bekas atau jejak leluhur. Seperti semboyan paling luhur di warga Longduhung dan masyarakat Hulu Kelai pada umumnya. Ambil sedikit hari ini, tinggalkan yang lain untuk besok. Hutan adalah air susu ibu. Hutan adalah nafas kami. Hutan adalah masa depan. Demikian saya Erik Kelana mengabarkan hutan untuk kehidupan. Salam lestari untuk hutan hujan tropis Indonesia. Salam lestari untuk alam dan budaya Indonesia.